يا الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان وفرض فيها الصيام وجعل ليلة القدر وأنزل فيها القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada dalam sebuah bahtera ruhaniah, bulan yang sangat utama, bulan yang sangat mulia, yang padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan. Wadu'itum ila diyafatillah wajiltum min ahli karamatillah anfasakum fi tasbih wa naumakum fihi ibadah wa du'aukum mustajab wa amalakum maqbulah. Yang pada saat itu engkau dipanggil untuk menghadiri jamuan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, nafas-nafas kamu sebagai tasbih, tidur-tidur kamu sebagai ibadah, doa-doa kamu mustajab, dan amal-amal kamu diterima. Kita berada dalam sebuah keadaan yang sangat luar biasa. Ada satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yang tidak lain adalah ibadah puasa, yang merupakan ibadah yang sangat spesifik, berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang sangat rahasia, yang hanya mengetahui antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda pada ibadah-ibadah yang lain, bahwa pada setiap ibadah itu ada tindakan dan amal perbuatan yang dikerjakan. Sementara pada ibadah puasa, kita justru dilarang melakukan banyak hal, dan tidak ada orang yang mengetahui ibadah yang kita kerjakan ini kecuali antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan pada saat ini dalam khutbah Jumat kali ini, saya ingin sedikit membicarakan hubungan antara puasa dan nafs. Pada kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quranil Karim, an-nafs dimana huwa tashakhus min jihati zatus syai', bahwa nafs itu adalah identitas pada zatnya sesuatu. Sementara tentu dalam makna yang biasa kita gunakan pada makna falsafi, an-nafs jauharatun mujarradatun muta'alikun bil jisim, yaitu substansi yang non material yang terkait dengan jisim. Tentu bukan makna dalam makna yang ini yang kita gunakan pada kesempatan ini, tetapi kita ingin melihat bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah nafas ini atau nafsun ini dalam beragam pemaknaan. Yang pertama, bi'tibaril badan wa ruh muraqaban, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait pada ayat tentang mubahala menyebutkan pada surah Al-Imran ayat 61, ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Nafas dalam konteks ini atau an-nafsun dalam konteks ini tidak lain adalah ketergabungan antara diri kita secara fisik maupun secara ruhani. Yang kedua, bahwa bi'tibar jihatul jasmaniyah, bahwa yang dimaksud an-nafsun dalam Al-Quran dalam konteks jasmani, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqtulu nafsallati haramallah, jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya.
pada surah Al-Isra ayat 33. Karena kenapa dalam konteks ini bersifat jasmania? Karena mustahil yang dibunuh itu adalah jiwa dalam konteks ruhania. Karena ruhani atau nafs dalam konteks non-material tidak memiliki potensi untuk mengalami kematian. Kemudian juga pada tibar jihatu ruhania. Pada konteks yang lain, Al-Quran menggunakan nafs dalam makna yang bersifat khusus pada ruhani. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati." Wahai jiwa yang tentram, kembalilah engkau pada Tuhanmu dengan penuh ridho dan keridhaan, dan masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pada surah Al-Fajr ayat 27 maupun 28. Dalam konteks ini, nafsul mutmainnah jelas bukanlah kemudian dalam konteks fisik kita, tapi yang dimaksud ini adalah kualitas yang ada pada jiwa kita yang mencapai derajat pada tingkat nafsul mutmainnah. Yang berikutnya bahwa bi'tibar jihadul hawa, bahwa bagaimana kemudian yang dimaksud itu adalah an-nafas, udara yang keluar dan masuk dalam tubuh kita. Khitamul mis wa fi zalika falyatanafisul mutanafisun, dan laknya itu adalah kasturi dan padanya berlomba-lomba untuk memilikinya atau menggapainya. Dalam konteks ini digunakan kata tanafus, artinya ketika orang yang berusaha itu, bekerja keras itu untuk menggapai sesuatu, maka di situ terjadi padanya keadaan nafas yang kemudian udara yang keluar dan masuk pada dirinya. Kemudian bertibar menjihati anwa'iha, bahwa nafs itu juga memiliki dua pola atau dua bentuk, wa nafsin wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa pada surah Asy-Syams ayat 7 dan 8 Allah mengatakan jiwa dan apa yang kemudian disempurnakan terkait dengannya, yang diilhamkan baginya itu keburukan maupun ketakwaan. Dalam konteks ini pada sebagian tafsir kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi dua, ada nafsul yang dorongannya pada ketakwaan dan ada nafsun yang dorongannya pada tindakan-tindakan yang buruk. Dan ada konteks lain, nafs dalam makna yaitu hawa nafs, ketika dalam hadis misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari pedang Badar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, qila wa ma jihadil akbar ya Rasulullah, qala jihadun nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat kemudian bertanya, jihad apa yang besar itu ya Rasulullah? Rasulullah berkata bahwa jihad melawan hawa nafsu. Pada pembahasan tentang junudul akal wal jahal, Imam Khomeini rahmatullah alaih menjelaskan bagaimana pada satu sisi pada satu bagian dari jiwa kita adalah dorongan yang mendorong kita pada beragam keburukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, inna nafsa la amarati bisu illa ma rahima rabbi. Nafsul amaro itu mendorong pada keburukan kecuali nafs yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Dalam konteks ini nafs yang dimaksud adalah dorongan-dorongan yang mendorong pada kerendahan, pada kehinakan, pada keburukan yang justru merusak diri kita. Nah, dalam konteks ini terkait dengan ibadah puasa, hal yang sangat mendasar adalah bagaimana puasa ini mendidik diri kita, mendidik jiwa kita. Para sufi menggambarkan bahwa diri manusia itu bagaikan kereta kuda, yang di situ ada kereta dalam konteks kemudian keretanya, ada kuda yang kemudian membawa kereta itu berlari, dan kemudian ada sais yang mengendalikan kuda tersebut. Penggambaran kereta itu bagaikan diri manusia, sementara kuda itu adalah hawa nafsu yang ada pada diri manusia, dan sais itu tidak lain adalah akal yang mengendalikan kehidupan manusia. Sekiranya kuda itu berada dalam kendali, maka dia membawa kereta itu pada tujuan yang ingin dicapai. Tapi ketika kuda itu yang mengendalikan dirinya, maka dia akan berlari pada keadaan yang justru menghancurkan dirinya. Demikian bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk diri manusia juga dengan dorongan hawa nafsu ini, yang pada hakikatnya berbeda dengan malaikat. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, annal malaika lahumul aql bila nafs, wa amal haywans lahumul
nafs bila akal wa amal insan yajma' bainahuma, bahwa malaikat itu mereka makhluk yang memiliki akal tanpa hawa nafsu, sementara hewan itulah makhluk yang memiliki hawa nafsu tapi tidak memiliki akal, sementara manusia memiliki keduanya. Nafsu pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang buruk pada diri manusia selama berada dalam kendali akal, karena itu akan membawa dirinya pada tujuan yang ingin dicapai. Pada malaikat, maka kedudukan malaikat itu adalah kedudukan yang sangat terbatas. Mereka hanya berada pada kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mampu berkembang lebih jauh dari itu. Allah menganugerahkan pada diri manusia nafs ini agar manusia berkembang lebih jauh, mencapai derajat yang sangat tinggi. Tetapi dalam persoalan yang terjadi bahwa hawa nafsu justru mengambil alih diri kita dan justru menghancurkan. Nah, dalam konteks inilah kemudian ibadah puasa ini mendidik hal yang paling batin, hal yang paling dalam pada diri kita. Qala Imam Ja'far Shadiq sallallahu alaihi, fa iza sumta fanwa bi saumika kafa nafs anish shahwat wa qatal himma an khutuwati syaitan wa anzil nafsaka manzilatal mard la yashtahi ta'aman wala syaraban mutawaqian fi kulli lahdati shifaa'ak min mardati dzunub. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam mengatakan, ketika kamu berpuasa, maka niatkan dengan puasamu itu untuk mengendalikan dirimu dari syahwatmu dan memutuskan beragam dorongan-dorongan yang menyebabkan kemudian masuknya setan padamu. Turunkan derajat kamu atau letakkan diri kamu itu dalam kedudukan sebagai orang yang sakit, yang tidak menginginkan makanan maupun minuman, dan dalam setiap saatnya itu mengharapkan kesembuhan dari beragam penyakit yang diakibatkan dosa. Karena itu bahwa Imam menggambarkan bahwa puasa ini mengelola jiwa kita, mengelola nafs kita ini, agar nafs kita bisa berkembang dari nafs yang dipenuhi dengan keburukan sampai pada nafsul mutmainnah. Fasaum, Imam Ja'far Shadiq kembali menyatakan, fasaum yumitu hawa nafs wasyahwah at-taba wa fihi hayatul qulub. Imam mengatakan puasa itu mematikan hawa nafsu kita dan syahwat dan menghidupkan hati kita. Mematikan bukan berarti membuat sirna, tapi membuat dia lemah dan berada dalam kendali, sehingga tidak ada dorongan dari hawa nafsu itu yang mendorong diri kita. Dorongan yang muncul justru dari akal kita yang membawa kita pada tujuan yang kita inginkan. Sebagaimana Al-Quran juga membagi misalnya bahwa bagaimana tingkatan nafs pada diri seseorang itu. Ada nafsul amaro, ada nafsul lawama, ada nafsul mutmainna. Dan ini bagaimana upaya dalam ibadah puasa ini, kita dikendalikan oleh puasa kita untuk menjaga dan mengarahkan jiwa kita atau diri kita sampai pada nafsul mutmainnah. Yang kedua, bahwa dengan puasa itu juga kita betul-betul kemudian menghancurkan dorongan-dorongan hawa nafsu yang ada pada diri kita dengan beragam kesulitan, dengan ibadah yang sulit yang kita laksanakan pada saat ini. Kesulitan ini mematangkan jiwa kita. Tidak ada satu orang pun dalam kehidupan ini yang sampai pada derajat kemuliaan, derajat menjadi orang-orang yang luar biasa tanpa melewati beragam penderitaan. Puasa mengajarkan kita untuk menderita, membuat kemudian derita pada diri kita sehingga jiwa kita menjadi matang. Jalan Rumi mengatakan bahwa bayi-bayi menangis agar ibunya memberikan susu padanya. Bunga-bunga mawar merekahkan kelopaknya agar awan menurunkan hujan. Tuhan menciptakan derita agar hamba-Nya merasakan kasih sayang-Nya. Ini menggambarkan bahwa bagaimana proses ruhaniah kita ini dapat berkembang melalui ibadah yang sulit ini. Ibadah yang mendidik jiwa kita, ibadah yang membuat berat beban pada batin kita. Dengan itu kemudian jiwa kita menjadi terolah, menjadi lebih baik. Sebagaimana juga dalam syair yang lain Rumi mengatakan bahwa lihatlah roti itu yang enak disajikan, tetapi ketahuilah bahwa dia dibakar sebelum dinikmati. Bagaimana penderitaan itu membuat jiwa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih matang, menjadi hawa nafsu kita terkendali dalam jiwa kita. Karena itulah dalam bulan suci Ramadan dan ibadah puasa ini kita mengenali diri kita. An kitab awalil ali anahu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun ismuhu Majasyi. Bahwa dari kitab awali al-ali dikatakan bahwa sesungguhnya telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Majasyi.
Faqala, ya Rasulullah, kaifa tariq ila ma'rifatil haq? Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jalan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali al-haq. Faqala Rasulullah SAW, ma'rifatun nafs. Rasulullah bersabda bahwa mengenali diri. Faqala ya Rasulullah, fa kaifa tariq ila muwafaqatil haq? Dan dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jalannya untuk sesuai dengan apa yang diinginkan Allah? Qala mukhalifatun nafs, yaitu menolak atau bertentangan dengan apa yang menjadi dorongan hawa nafsu. Qala ya Rasulullah, fa kaifa tariq ila ridhal haq? Dia bertanya lagi kemudian, ya Rasulullah, bagaimana jalan untuk menggapai keridhaan al-haq? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakhtun nafs, bahwa membuat kemudian jiwa kita atau nafs kita kemudian membenci kita atau marah kepada kita. Faqala ya Rasulullah, fa kaifa tariq ila wasalil haq? Wahai Rasulullah, bagaimana jalan untuk sampai kepada al-haq? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijratun minan nafs, yaitu hijrah dari hawa nafsu kita. Faqala ya Rasulullah, fa kaifa tariqu ila taatil haq? Wahai Rasulullah, bagaimana jalannya untuk mentaati al-haq? Qala istianu nafs, yaitu melawan atau menolak nafsu kita. Qala ya Rasulullah, fa kaifa tariqu ila dzikril haq? Qala nisyanu nafs. Wahai Rasulullah, bagaimana jalan untuk mengingat al-haq? Qala melupakan hawa nafsu kita. Faqala ya Rasulullah, fa kaifa tariqu ila qurbil haq? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabaud ani nafs. Wahai Rasulullah, bagaimana jalannya kita untuk dapat dekat dengan Allah? Rasulullah mengatakan, jauhilah hawa nafsu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tariqu ila unsil haq? Wahai Rasulullah, bagaimana kemudian jalan untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan? Qala wahsatu minan nafs, dan Rasulullah bersabda, yaitu kebencian atau kemarahan dari nafs itu sendiri. Faqala ya Rasulullah, fa kaifa tariqu ila zalik? Wahai Rasulullah, bagaimana jalan untuk menggapai semua itu? Qala al isti'ana bil haq ala nafs. Rasulullah mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah terhadap hawa nafsumu. Karena itu bahwa di antara upaya kita pada bulan suci Ramadan melakukan ibadah ini, memohon agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari beragam keburukan diri kita. Karena keburukan-keburukan inilah yang kelak akan menghancurkan kita. Penyakit demi penyakit seringkali datang pada batin kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit dan seringkali Allah tambahkan penyakit itu. Orang yang sakit fisiknya akan mengetahui bahwa dia dalam keadaan sakit. Tetapi orang yang sakit ruhaninya, dia tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam penyakit tersebut dan berada dalam bahaya yang besar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin wa tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Faqala ta'ala fi kitabihi al-azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha dalam proses ruhaniah kita bulan suci Ramadan ini, upaya kita untuk meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak tengadahkan tangan kita, hati kita, kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat yang paling luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, curahkan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma ya Allah, di bulan yang mulia ini, di saat yang utama ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkahilah kami di bulan ini. Kuatkanlah kami menunaikan hak-hak bulan Ramadan ini atas diri kami. Bantulah kami dalam menjalankan ibadah puasa di siang hari dan ibadah-ibadah di malam harinya. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami.
Maafkan kesalahan kami. Lindungi kami sampai ujung bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, demi hak kemuliaan bulan suci Ramadan ini, ya Allah, tinggikan derajat kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Sekiranya mereka masih bersama dengan kami, panjangkan usia mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Perkenankan kami membahagiakan mereka, ya Allah. Sekiranya mereka telah terbaring di alam kubur mereka, ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami untuk mereka, ya Allah. Jangan kau azab mereka dengan azab kuburmu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Maafkan kesalahan mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman di antara taman surgamu, ya Allah. Sebagaimana engkau kumpulkan kami dalam kebaikan di dunia ini, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami dalam surgamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, baikkanlah keadaan kami, ya Allah. Bantulah kami dalam menjalankan beragam kebaikan, ya Allah. Lindungilah kami, lindungilah kampus kami, ya Allah. Lindungilah guru-guru dan para dosen kami, ya Allah. Para mahasiswa-mahasiswa kami, ya Allah. Dan seluruh mereka yang berkhidmat di lembaga ini, ya Allah. Muliakan mereka semua, ya Allah. Tinggikan derajat mereka, ya Allah. Kumpulkan mereka, ya Allah, bersama dengan para kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadhi al hajat ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah.